Oke, selamat datang kembali di sini untuk Festival Lentera sudah hadir ya guys ya. Nah, jadi untuk mendapatkannya bagaimana caranya? Oke, mari kita coba membahas Festival Lentera. Mungkin dari kalian juga ada veteran FIFA Mobile khususnya yang sudah bermain lama. Untuk Festival Lentera musim ini ataupun tahun ini apakah sama dengan tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya? Komen di bawah guys ya. Karena gue juga baru bermain FIFA kurang lebih ya pas event WC kemarin sah. Oke, jadi untuk mendapatkan pemainnya kita pergi ke Festival Lentera. Nah, di sini ada yang namanya ini dia. Kita bisa buka dengan gratisan dan juga paket Festival Lentera A. Dimana di sini untuk yang gratisan kita diberi 103 paling tinggi pemainnya. Nah, di bagian sini 103 paling tinggi. Untuk paket berisi hadiahnya bisa kalian dapatkan atau kalian klaim setiap hari. Entah eventnya ini berlangsung sampai kapan, kemungkinan selama bulan Ramadan ya guys ya. Kemudian untuk paket Festival Lentera A di sini kita bisa mendapatkan Mahrez 109. Jadi di sini untuk Mahrez 109 bisa kita dapatkan. Dan sebelum melakukan gacha seperti biasa kalian bisa lihat untuk rate gachanya guys ya. Dimana untuk pemain Festival Lentera OVR 109 casnya cukup ya bisa dibilang lumayan enggak 1% guys ya, tapi di sini 3%. Kemudian untuk 200 kupon Totti 100%, peningkat kemahiran 100%, 80.000 koin 100%, dan pemain Festival Lentera OVR 104 100%. Jadi sebelum kalian melakukan gacha, kalian bisa lihat terlebih dahulu untuk chance yang kalian dapatkan ketika melakukan gacha di sini. Jadi sebelum ya sakit hati atau gimana guys ya. Oke, jadi di sini untuk mendapatkan 109 kalau hoki chance-nya cukup besar 3%. Dan ini akan ada updatean terbaru untuk pemainnya kurang lebih seperti ini guys ya. Dimana akan keluar di minggu depan, kemungkinan akan ada Kante dan juga ada pemain-pemain baru. Apakah nantinya akan diperbarui setiap satu minggu sekali? Kalian bisa komen guys ya, gimana untuk sistem di tahun yang lalu, apakah sama seperti tahun ini? Buat veteran FIFA mungkin bisa bantu komen di bawah. Kalau di postingan resmi dari EA Sport FIFA Mobile, di sini dinyatakan nantikan lebih banyak pemain keluar minggu depan. Nah, kalau di cardnya di sini ada Kante 109 guys ya. Buat yang belum incar Mahrez di minggu ini bisa di minggu depan kemungkinan akan hadir Kante 109 yang butuh CDM guys ya. Nah, kita klaim yang gratisan. Untuk gratisan ini bisa kita dapatkan setiap harinya hanya dengan modal login. Kalau hoki bisa dapat pemain 103 paling tinggi atau enggak paling 100 over 100 ya guys ya. Paket gratis Festival Lentera. Ya, kita dapatkan pemain paket gratis secara cuma-cuma hanya modal login harian kita bisa dapatkannya. Oke, hanya dapat koin ternyata. Komen di bawah kalian dapat apa untuk yang player gratisan. Paket gratis Festival Lentera. Thank you.
Thank you.